Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah. Syakban bulan istimewa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rejab itu bulannya Allah. Syakban itu bulannya diriku dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Riwayat Imam Muslim. Menurut hadis ini, meskipun sebahagiannya berpendapat bukan hadis yang kuat, namun begitu, mengikut pandangan yang makmur, menunjuk betapa hebatnya bulan-bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Andai Syakban dikaitkan dengan baginda Rasulullah SAW, seperti mana Sayyidatina Aisyah selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan ibadah pada malam-malam hari di bulan Syakban, seolah-olah Ramadan telah pun tiba. Maka ini menunjukkan bahawa bulan ini amat akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan Syakban bukan hanya menyiapkan diri kita menuju ke Ramadan, tetapi juga sebagai menghidupkan apa yang telah disyariatkan, apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Di mana inilah bulan kesayangan baginda yang mengikut hadis tadi memetik mengatakan bahawa bulan Syakban ini bahawa bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So andai kita mempunyai rasa cinta, rasa sayang terhadap baginda Rasulullah, ayuh kita makmurkan Syakban dan menjadikan dia sebagai latihan akhir ataupun persiapan akhir untuk menuju ke Ramadan. Inilah masanya untuk menyempurnakan ibadah puasa-puasa sunat yang disarankan di bulan-bulan istimewa ini. Inilah masanya untuk menqadakkan balik puasa anda yang ditinggalkan pada bulan Ramadan yang sebelumnya, kerana Ramadan yang baru bakal tiba sekitar 28-27 hari lagi daripada hari ini. Dan jadikan persiapan ini sebagai satu momentum agar Ramadan nanti, bermulanya Ramadan nanti, kita telah pun membina suatu aura kekuatan untuk membina ibadah yang lebih istimewa sepanjang Ramadan. Bukan hanya dalam ibadah puasa, tapi juga untuk ibadah-ibadah lain seperti tarawih, seperti bertadabbur Al-Quran, bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Ayuh hidupkan Syakban, ayuh hijrah diri.